Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar soleh-soleh hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Dan yang sedang sakit, semoga lekas sembuh dan lekas diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, hari ini bertemu lagi dengan Pusri dalam bacaan tematik ya. Tapi sebelum kita mulai, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, tematik kali ini sampai di tema 1 ya, masih tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Kita sudah sampai di subtema 3, pertumbuhan hewan, dan sampai di pembelajaran 4. Dengan materi hari ini adalah 1. Daur hidup kupu-kupu, gerakan tubuh sesuai daur hidup kupu-kupu, dan memberikan saran yang baik. Maaf, cara memberikan saran yang baik kepada teman. Baik, kita lanjut ya. Untuk tujuan pembelajaran hari ini adalah, yang pertama, setelah menyaksikan video pembelajaran, peserta didik dapat mengidentifikasi ide pokok dari informasi yang disajikan tentang pertumbuhan dan perkembangan kupu-kupu dengan tepat. Yang kedua, setelah menyaksikan video pembelajaran, peserta didik dapat menuliskan pokok-pokok informasi yang disajikan tentang pertumbuhan dan perkembangan kupu-kupu dengan tepat. Selanjutnya, setelah menyaksikan video pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan prosedur kombinasi gerakan lari dan lompat dalam sebuah permainan gerak menundukkan daur hidup kupu-kupu dengan benar. Yang keempat, setelah menyaksikan video pembelajaran, peserta didik dapat mempraktikkan prosedur kombinasi gerakan lari dan lompat dalam sebuah permainan gerak menundukkan daur hidup kupu-kupu dengan percaya diri. Yang kelima, setelah menyaksikan video pembelajaran, peserta didik dapat memberikan saran sebagai pemahaman arti persatu dalam keberagaman di sekolah dengan benar. Yang terakhir, setelah menyaksikan video pembelajaran, peserta didik dapat menceritakan memberikan saran sebagai pemahaman arti persatu dalam keberagaman di sekolah dengan benar. Baik, semoga materi hari ini bisa dipahami ya. Kita lanjutkan ya. Baik, kalian kemarin sudah belajar tentang pertumbuhan hewan ya, bahwa hewan hidup dengan berbagai macam cara berkembang biak. Nah, ada gambar di bawah ini adalah ada gambar ayam. Ayam dengan telur dan anak-anaknya ya. Nah, ini adalah juga bukti bahwa ayam berkembang biak, bertelur, kemudian menetas menjadi anak ayam, tumbuh dewasa, kemudian bertelur lagi. Ini adalah perputaran berkembang. Juga ada gambar kupu-kupu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan kupu-kupu. Apa ya atau bagaimana ya kupu-kupu berkembang biak? Nah, kita lihat gambar ya. Untuk kupu-kupu, perkembangbiakannya disebut dengan daur hidup. Apa itu daur hidup? Daur hidup adalah perkembangbiakan dari telur sampai dewasa. Nah, bagaimana? Dari apa dulu? Nah, perkembangbiakan kupu-kupu atau daur hidup kupu-kupu dimulai dari telur, ulat, kepompong, dan kupu-kupu. Nah, telur akan hidup di atas daun, kemudian berubah menjadi ulat, ulat makan daun, tumbuh besar, berubah menjadi kepompong. Kepompong kemudian berdiam diri, berpuasa atau tidak makan ya. Kemudian setelah 2 minggu dia berubah menjadi kupu-kupu. Baik, kita lanjut. Kita cari tahu apa saja ya yang terdapat dalam daur hidup kupu-kupu. Yang pertama, tahap petelur. Yang kedua adalah tahap ulat. Berikutnya tahap kepompong. Dan ketiga, tahap kupu-kupu setelah menjadi dewasa. Di tahap pertama, apa saja yang perlu kita tahu? Baik, ada gambar telur dan daun. Jadi di sini bisa dijelaskan bahwa telur itu hidup di permukaan daun. Dia makannya adalah daun-daunan. Apa yang ada di tahap kedua? Ya, telur kupu-kupu menetas menjadi ulat dan tumbuh besar karena makan daun-daunan. Kemudian di tahap kepompong apa? Nah, setelah 2 minggu ulat berhenti makan dan
menutupi tubuhnya dengan serat. Serat itu terbuat dari air liur dia sendiri. Oh iya, begitu ya kupu-kupu ya, ternyata ya membuat kepompongnya. Dan di tahap keempat, kepompong akan menetas menjadi, berubah menjadi kupu-kupu. Sudah paham sampai sini tahap teori hidup kupu-kupu? Nah, silakan dipahami ya, bisa diulang lagi ya, dilihat lagi. Baik. Nah, terima kasih sudah ikut menjawab. Iya. Kemudian kita juga bisa menirukan gerakan tubuh sesuai dengan teori hidup kupu-kupu. Nah, kita bisa menirukan ini ya. Apa saja? Nah, yang pertama gerakan apa ini ya? Tidur telentang dengan mendekap kaki dan badan. Ini sesuai dengan gerakan tahap telur. Yang kedua, ini gerakan yang sering kalian lakukan ketika masih bayi ya. Iya, apa ya gerakannya? Iya, betul. Posisi badan merangkak, ini seperti gerak bulat. Yang ketiga, posisi berdiri, ya. Tangan mengepal dan disimpan di atas kepala. Salah satu kaki dianggap menyerupai gerak menggantung pada pohon atau gerak kepompong. Udah paham gerak kepompong? Iya, dia ada di atas, maksudnya menggantung di pohon. Yang terakhir adalah kupu-kupu sudah dewasa, dia terbang. Bagaimana gerak tubuhnya? Posisi badan berdiri dan tangan terbuka. Kemudian bergerak seperti gerak kupu-kupu. Berlari sambil melompat-lompat. Tangan dikepak-kepakkan seperti sayap ya. Mudah bukan? Kalian bisa menirukan praktek di rumah sendiri. Bagaimana gerak tahap telur, gerak tahap bulat, kepompong dan ketika sudah berkembang, sudah dewasa kupu-kupunya. Mudah ya. Nah, kira-kira ada yang sulit tidak? Mungkin gerakan mana nih? Yang kepompong mungkin ya, dengan satu kaki berdirinya. Baik. Nah, dari gerakan tubuh tadi, jika kalian melihat teman misalnya yang kurang benar dalam menirukan gerakan daur hidup kupu-kupu, kira-kira apa ya saranmu? Nah, kalian jika melihat sesuatu yang kurang bagus, boleh memberi saran, boleh, tapi dengan cara yang baik. Nah, ini contoh cara memberi sarannya. Jika dia ada yang belum benar dalam gerakan, maka sarannya adalah sebaiknya kamu berlatih lagi untuk bagian gerakan seperti kepompong. Ini contoh saran, masih banyak saran yang baik. Contoh yang baik. Nah, untuk memberikan saran, maka awali dengan kata sebaiknya. Nah, udah paham ya, sebaiknya ya. Sebaiknya kamu ulangi lagi gerakannya biar lebih baik lagi. Boleh, iya. Kamu juga jika memberikan saran kepada orang lain di rumah, misalnya dengan adikmu atau kakakmu, pakai kata sebaiknya. Kakak, sebaiknya kakak lebih rajin lagi. Begitu ya. Boleh, iya. Nah, memberi saran yang baik kepada teman, termasuk sikap menghargai teman sebagai tanda kita menyayangi teman kita. Menyayangi teman termasuk pengamalan sila kedua Pancasila. Sudah paham sampai di sini bahwa memberi saran itulah satu hal yang baik. Pengamalan sila kedua. Nah, sudah paham sampai sini? Iya. Nah, apa kesimpulan kita hari ini? Nah, kesimpulannya adalah yang pertama, daur hidup kupu-kupu terdiri atas telur, ulat, kepompong, dan kupu-kupu baik. Yang kedua, daur hidup kupu-kupu dapat ditiru dalam gerakan tubuh. Tidur telentang, tahap telur, merangkak, tahap ulat, berdiri, tahap kepompong, dan melompat, tahap kupu-kupu dewasa. Kemudian yang ketiga, cara memberi saran yang baik diawali dengan kata sebaiknya. Sudah paham? Nah, diulang lagi ya, badar hidup kupu-kupu adalah telur, ulat, kepompong, kupu-kupu. Mudah ya. Kemudian ada 4 gerakan juga untuk menirukan gerakan daur hidup kupu-kupu. Saran yang baik diawali dengan kata sebaiknya. Nah, udah paham ya. Nah, untuk lebih paham akan ada evaluasi untuk kalian untuk di hari ini Senin 2 Agustus 2021 di tema 1 subtema 3 pembelajaran 4. Untuk evaluasi nanti silakan dikerjakan lewat link Google Form ya yang akan di-share. Nah, mudah soalnya ya. Nanti dikerjakan sendiri ya. Mandiri, latihan mandiri ya. Tapi jika ada yang kurang jelas boleh tanya bapak atau ibu. Tapi ketika memilih jawaban dikerjakan sendiri. Begitu, soleh-soleha di rumah. Baik.
Materi selesai hari ini. Pesan dari Bu Guru yang pertama adalah tentu saja tetap jaga salat 5 waktu dan rajin murojaah. Yang kedua, sayangi semua saudara, kakak, adik, maupun saudara sepupu. Ya, walaupun tidak bertemu, boleh saling bertelepon ya, menanyakan kabar, perhatian. Jika ada saudara yang sakit, boleh dikirim sesuatu, didoakan supaya lekas sembuh. Yang ketiga, sebarkan ucapan salam. Bertemu teman, bertemu bapak, ibu, saudara, kakek, nenek, masuk rumah, meninggalkan majelis, mendatangi majelis, nah sebarkan salam. Yang terakhir, tentu saja patuhi protokol kesehatan di masa pandemi ini. Semoga wabah pandemi ini segera berlalu. Sampai sini sudah selesai materi hari ini. Silakan pesan Bu Guru dilaksanakan ya. Baik, kita akhiri materi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Kurakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.